sini. Hah? Ada nggak? Coba periksa ada nggak? Kenapa? Kenapa? Hah? Nggak ada? Lo bisa? Nggak tahu. Kenapa? Kenapa? Bulan. Saya tanyain ya sama Bulan ya. Ikutin ya. Hai Bulan. Hai Bulan. Tolong. Tolong. Kembalikan gunung kembar saya sebelah kanan. Kembalikan gunung kembar saya sebelah kanan. Cuman 10 kali lipat. Cuman 10 kali lipat. Gak boleh. Nama gede ya? Gak boleh. Kayak balon. Kayak apa? Kayak apa? Kayak balon. Kayak balon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Mbak yang 72 TV. Ini kita kenalan sama Mbak. Siapa namanya teh? Catherine. Ceng dari mana, Ceng? Dari rumah. Dari rumah ya. Dari kemarin rumah. Sama siapa tadi? Sama Bang Anggi. Oh, sama Bang Anggi. Mana Bang Angginya? Ada tuh lagi pesan kopi. Oh, lagi pesan kopi. Yoi, kemarin lagi senang-senang happy apa lagi loading apa lagi suram? 50-50 lah ya. Oh, 50-50. Coy, lagi 50-50. Antara loading dan bahagia. Gak tahu, lagi bimbang. Lagi bimbang lagi ya? Lagi bimbang. Saya mau mainan nih sama Anda nih. Apa tuh? Ini punya siapa? Ini punya ini. Punya, minta boleh satu ya? Boleh dong. Coy, gue mau main sulap aja coy nih. Gimana? Pakai kentang goreng coy. Trin, pegang ini dong. Dicekel ya, cekel ya. Dicekel. Ring. Ya. Kira-kira percaya enggak kalau seandainya tadi apa namanya tuh? Kentang. Kentang goreng ya. Kalau kentang goreng itu saya sulap menjadi coklat. Enggak tahu juga ya. Kenapa enggak mau tahu? Ragu. Ragu ya? Iya. Sekarang gini. Sekarang kentang goreng itu saya akan sulap menjadi coklat. Ya. Oke. Okay. Kalau coklat disimpan di dalam freezer, dia akan mempunyai rasa apa? Rasanya sama tapi beku aja kan. Beku ya, beku atau dingin ya? Dingin, ya. Dingin. Semakin lama sekarang Anda rasakan dinginnya coklat tersebut yang ada di tangan Anda dingin banget karena coklat tersebut diambil dari dalam kulkas. Anda bisa rasakan dingin banget sekarang. Ada rasa dingin. Anda bisa rasakan, lihat aja kemarin, pegang aja, lihatin, rasakan rasa dingin tersebut. Ada rasa dinginnya? Ada. Ada ya? Ada. Kalau coklat dipegang terus, karena postur Anda, tubuh Anda itu mempunyai rasa hangat, semakin lama coklat itu akan apa namanya? Meleleh. Meleleh ya? Meleleh atau lumer atau mencair ya? Kalau coklat meleleh atau lumer, dia akan mempunyai rasa apa? Tes. Nempel banget, nempelnya bagaikan besi ketemu besi, nempel banget apalagi ketemu tangan. Sekarang semakin rasa Anda rasakan semakin nempel banget, 1000 level ke nempelnya dan Anda tidak bisa mengangkatnya. Semakin Anda paksakan untuk membuka semakin nempel banget. Iya nih. Semakin Anda rasakan, semakin Anda paksakan untuk membuka, nempel banget di situ. Kenapa, kenapa? Ya, susah sih. Hah? Susah. Ini gimana nih, guys? Kenapa, kenapa? Susah banget. Banget. Hah? Gimana nih? Oh, gimana? Sekarang gini. Coklat ini tadi Anda bilang mencair ya? Iya. Anda melihat ini silo enggak? Silo. Ditutup aja matanya kali ya biar enggak silo ya. Hah? Ya. Tutup aja keras matanya biar silonya enggak silo banget ya. Sekarang mata Anda pun nempel banget, enggak bisa terbuka 1000 kali lipat nempel mata Anda tidak bisa kebuka. Nempel banget, semakin Anda paksakan semakin nempel banget.
Makin Anda maksakan untuk membuka tangan Anda, mata Anda semakin nempel banget di situ. Keras banget. Kenapa? Coy, deh. Coy, dia susah sih, matanya nempel, coy. Tangannya nempel, coy. Kenapa? Tinggal aja kali ya. Tinggal aja. Enggak gitu dong. Tinggal aja ya. Tinggal kan nih? Jangan dong. Jangan dong. Jangan ya. Buat tangan Anda. Buat tangan Anda sekarang terbuka, matanya enggak bisa kebuka. Tangan Anda, khusus tangan Anda yang saya sentuh terbuka, mata enggak bisa kebuka. Mata tidak bisa kebuka. Tangan bisa, mata. Kenapa? Susah. Ah, susah ya? Kenapa kok bisa susah? Gak tahu. Sekarang Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan gelapnya mata Anda. Semakin lama semakin gelap, yang tertera di situ adalah tulisan warna putih. Tertera di mata kelopak mata Anda, tertera ada warna putih. Di situ ada warna putih. Dan tertulis ada tulisannya, Anda bisa baca. L E L A H. Lelah. Semakin lama mata Anda, semakin gelapnya mata Anda, mata Anda akhirnya lelah. Lelah banget, bagaikan orang yang tidak tidur 3 hari 3 malam. Itu lelah. Lelah banget, dan mata Anda tidak bisa terbuka karena mata Anda lelah, bagaikan orang yang tidak tidur 3 hari 3 malam. Itu disebutnya apa namanya? Insomnia. Ngantuk ya. Semakin lelah mata Anda. Ternyata, maaf saya pegang tangan ya. Semakin lama mata Anda lelah, bagaikan orang yang tidak tidur 3 hari 3 malam. Ngantuk banget, semakin Anda ngantuk banget, Anda rasakan ngantuk banget. Akhirnya lama-lama mata Anda dan tubuh Anda lemas, dan Anda tertidur santai. Semakin enak ketidur Anda, Anda bisa rasakan, cuman sayang banget, Anda tidur sekarang bukan di kafe lagi, melainkan Anda tidur di tengah hutan. Anda bisa bayangkan bahwa Anda itu tidur di tengah hutan. Cuman di hutan itu ada harimau yang sangat lapar. Sampai-sampai postur tubuh wanita Anda, bagian tubuh wanita Anda, yaitu gunung kembar Anda, hilang satu yang sebelah kanan karena dimakan macan. Macan itu memakan gunung kembar Anda. Sebelah kanan Anda, gunung kembar Anda hilang dimakan macan. Dengan hitungan 1-5, Anda akan terbangun tidak memiliki gunung kembar sebelah kanan karena gunung kembar Anda dimakan macan. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Gak apa-apa. Hah? Itu di mana sekarang? Gak tahu. Tadi ada yang dimakan macan apa itu? Karena gak cukup bisa, ada gak? Kenapa? Gak ada. Kok bisa? Kenapa? Gak bisa, gak ada apa. Oh, macannya galak tadi ya. Parah. Hah? Macannya galak? Gitu. Hah? Gitu sih. Oh gitu ya? Iya. Kenapa ya? Gimana nih? Santai, relax. Sekarang lihat ke atas. Sekarang harimau tersebut memakan tangan kanan Anda. Tangan kanan Anda hilang. Gimana nih?
Tangan kiri kayakin dong. Tangan kanan. Tangan kanan. Gak ada. Tangan kanan kemana? Dimakan. Dimakan apa? Harimau. Dimakan harimau. Sama gunung kembar anak pun dimakan juga tadi ya. Udah ada belum? Enggak ada ya. Cuy, gunung kembarnya hilang sama tangan kanannya cuy. Gimana ya cuy ini? Kenapa? Kenapa? Udah. Oke, udah ya. Udah. Tangan kanan Anda, maaf. Sekarang ada. Ada ya? Tangan kanan mana tangan kanan? Ini. Ada ya? Gunung kembar Anda? Ini. Belum pulang juga? Udah. Udah pulang apa belum? Belum ya? Belum ya? Oke. Saya kembalikan lagi. Minta sama Bulan. Saya tanyain ya sama Bulan ya. Ikutin ya. Hai Bulan. Tolong. Kembalikan gunung kembar saya sebelah kanan. Kembalikan gunung kembar saya sebelah kanan. Cuman 10 kali lipat. Cuman 10 kali lipat. Ya Bulan, nama gede ya. Cuy, nama gede coy. Nama. Wah, ini harimau. Harimau yang parah ya. Salah minta kali tadi. Salah minta enggak? Enggak tahu deh. Oke. Minta lagi sama Bulan di atas. Hai Bulan. Tolong kembalikan lagi. Gunung kembar saya. Tapi sejajar seperti laki-laki. Nah. Ini aset. Oh, aset. Kok bisa hilang? Kenapa? Enggak tahu. Enakan sejajar, datar, apa enakan gede? Normal. Oh, normal ya? Hah? Iya. Oke. Sekarang saya kembalikan lagi. Gunung kembar Anda sekarang ada? Ada. Ada ya? Ngomong lagi sama Bulan. Hei Bulan. Kembalikan lagi gunung kembar saya. Saya belum yakin kembalikan lagi gunung kembar saya. Cuman 20 kali lipat. Jangan dong. Cuman 20 kali lipat. 20 kali lipat. Oke, lihat. Kenapa? Boleh. Kayak balon. Saya mau nanya nih. Oke. Ini balikin dulu kali. Naik ke atas. Dengan tepukan tangan. Normal. Normal ya. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Kamu bisa nyanyi? Coba nyanyi. Lagu apa? Lagu apa aja? Apa ya? Kayak tadi. Cuman aku sekarang. Jangan dong. Oke. Sekarang Anda lihat ke atas. Lihat ke atas ya. Di sana banyak ular bulu ya. Banyak ular bulu ya. Sekarang ular bulunya turun ke tubuh Anda sekarang gatel banget. Anda merasa banget gatel banget karena ular bulu yang tadi di atas itu jatuh ke tubuh Anda. Gatel banget, 1000 kali lipat ke gatelnya. Kenapa? Udah. Di kuping tuh. Bulu-bulunya. Gatel banget ya. Kenapa? Gak tau. Udah. Gila, gue lama-lama nih. Lihat sebelah kanan ya. Enak ya. Lihat sebelah kiri, sekarang ada WC umum. Sebelah kanan di situ ada motor gede. Ya, sebelah kiri tangan Anda ada WC umum. Sekarang Anda tebelet banget pipis. Mau pipis. Tapi enggak apa-apa, parkir, Pak. Anda sekarang tebelet banget pengen pipis. Ya udah, kok. Pipis. Kan pipis. Ini enggak mau pipis di sini tuh pengen pipis. Bang, mager, saya mau nanya tadi. Oke, lupakan pipis ya. Namanya siapa? Namanya? Catherine. Saya kenalan. Siapa namanya? Catherine. Catherine ya. Catherine sekarang berganti nama. Sekarang namanya Yanto.
siapa namanya? Yanto. Cantik-cantik namanya Yanto cuy. Yanto. Itu nama KTP. Nama KTP Yanto. Nama KTP-nya Yanto cuy. Cantik-cantik namanya Yanto cuy. Siapa namanya? Yanto. Kalau kenal sama Katrin enggak? Enggak kenal ya? Namanya siapa? Bawa KTP enggak? Enggak bawa. Cuy. Namanya Yanto ya. Yanto apa kepanjangannya? Yanto Oktaviani. Siapiani? Oktaviani. Ya, Yanto Oktaviani. Cakep ya. Kon, Anda kan wanita, kon namanya Yanto sih? Enggak tahu, dikasihnya dia. Oh, nama dikasihnya itu ya. Dikasihnya itu Yanto ya. Enak. Kalau nama laki-laki Yanto wajar ya. Ini nama perempuan Yanto. Ah? Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Oke, sekarang nama Anda kembali lagi ya. Nama Anda siapa? Katrin nih, oke. Sekarang buat anda, bangku yang anda dudukin penuh dengan lem besi. Sekarang anda tidak bisa bangun karena bangku anda penuh dengan lem besi. Nama? Bisa kenapa? Bisa bangun. Gue tinggal ya? Jangan dong. Nama? Jangan dong. Tinggal aja? Jangan dong. Udah panik ya. Santai, relax. Tarik nafas. 1, 2. Lihat kemari. 1, 2, 3, 4. Tidur santai. Dengan itu 1-5, Anda akan terbangun dengan sesehat-sehatan, dengan seseger-segernya 1.000.000 kali lipat, bahkan lebih. Anda akan terbangun dengan sesehat-sehatnya 1.000.000, bahkan lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Gak apa-apa. Nama IG-nya apa dong? Catherine Octopus 1. Boleh kan videonya di YouTube? Boleh. Bisa masukin ke YouTube ya? Oke cuy, cuman itu aja yang bisa gue mainin malam ini dengan Mbak Catherine ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan Bayan 72 TV dengan konten-konten berikutnya, konten hipnotis serta hipnoterapi serta hipnosis ya. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayar 72 TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.